like dan subscribe ya guys, karena satu subscribe dari kalian adalah 1000 motivasi untuk perkembangan channel ini. Oke, makasih. Yo. Anjay, apeh. Oke guys, dan di video kali ini guys, gue akan bermain, bukan bermain, tapi membahas suatu misteri ya. Oh, bukan misteri lah, apa ya namanya ya, player yang paling aneh menurut gue ya, di game Mobile Legends setahu gue ya. Mungkin kalian juga sudah tahu, cuman gue akan jelasin lagi di video kali ini. Tapi maaf kalau ada suara-suara apa ya, kiroa gitu guys ya, karena di sini gue rekonya hampir maghrib ya guys ya. Jadi gitu aja yang belum like, kalian like dulu video ini ya, lalu tonton sampai habis apakah ada yang aneh di video kali ini ya guys ya. Silakan kalian lihat cuplikan berikut ini. Sebelum itu guys ya, mau ganti baju dulu guys, karena di sini agak basah ya guys ya. Oke lah, bodo amat, maaf kalau banyak suara-suara gitu. Oke, tonton sampai habis guys, let's go. Oke guys, kita udah ada di lobbynya ya guys ya. Ini kebetulan gue udah reset season ya guys ya, jadi dari mitik terakhir gue ya guys ya. Jadi epic 2 pak ya. Udah aman, yang penting kita mudah nanjai ya. Langsung saja kita cari ya ID name tadi ya guys. Bukan ID name lah. Oh ya, ID name. Pecah. Tadi namanya Rafin underscore, mana underscore gua? Anjay. Ini 88. Oke, kita cari nama. Oke, kita sudah nemuin ya. Terakhir online dia 1 jam 47 menit. Jadi dia udah season-seasonnya guys ya. Kita coba lihat. Ya, dengan tampilan ini ada keanehan juga guys ya. Dia belum sampai mitik kan Jai. Ya, enggak apa-apa. Sombong amat kau. Bentar. Mitik 2. Rada gede. Anjay. Oke. Iya. Dia hero-nya 28, skin 32, emblem max ada 9 anjay. Gue baru 1. Dia udah emak gitu loh. Kok bisa gitu loh. Aneh juga. Dan kita lihat statistik. Oke, yang pertama sudah season yang saat ini ya guys ya. Sekarang kan sudah season berapa pak? 11 pak. Ya, season 11, iya udah 28 bertanding. Dan gue masih 8 guys. 8 bertanding atau 11 gitu guys ya. Dan dia baru main udah sampai guys ya. Kan safeknya 1 pak ya. 1. Dan wow, main di guys ya. Kalian lihat guys, pertandingannya pak 12.971 pak. Gimana pak maininnya pak? MVP 1.400 kan, hampir 1.500 ya guys ya. Apalagi nih, maniak 300, hampir 400, sampai hampir 1 second. Kalau enggak tahu second guys ya, 50 guys ya, itu bahasa Jawa. Bahasa Jawa 50 adalah second. Anjay second pak. Double kill 5.000, hampir 6.000 ya guys ya. Hampir 6.000. MVP dari kekalahan 900, hampir 1.000. Dan kill paling banyak 25. Oke. Okay. Setara lah ya guys ya. Assist paling banyak 16, setara. Win streak 13 ya. Gue pernah juga win streak 16 guys, tapi di klasik kan ya.
Ya first blood 140. Oke, setara. Oh, setara aja. Eh, mana gue tadi? Bodoh amat. Kita lihat favoritnya. Boom. Aduh. Gue lihat ini ya guys. Gue apa ya? Lihat-lihat gitu guys ya. Ini orang ini gak bosan apa enggak? Gak bosan aja. 1000. Oh, bukan 1000 guys ya. 11.000 anjay. Carilah top global mana punya. Apakah ada yang sampai 11.000 ini guys ya? Dan matchnya 12.000. Semuanya Layla anjay. 11.000. Gue panik gua aja guys, masih 800 mau sampai 1000 aja loh. Gue udah bosan anjay. Sungguh. Kita lihat session saat ini. Kan dia pasti pakai Layla terus 27 pertandingan. SMM nih. Gigi Pak. Oke. Efeknya 1. Masih dalam session kemarin guys ya. Session kemarin dia sampai ini guys ya. 48 sampai. Di session sekarang 1 sampai. Oke, mantap lah ya. Kita lihat skinnya enggak ada ya. Ini kayaknya player lama ya guys ya. Player lama ini. Kalau ada itunya bisa di itu guys. Dulu ada itunya guys aja. Jadi playernya ini bisa ditulis kapan dia buat akun ini. Dan sekarang enggak bisa ya guys ya. Jadi fix lah. Ini player best paling tua. Bodoh amat. Kan dia pakai Layla. Wis. Dapat ini terus, Pak. Oh, ini. Kenapa dia kalah? Menang. Ini numpang dia. Anjay. Oke. Cara-cara dan apa ini statistiknya ya, guys? Apa? Info streaming. Kamehameha. Oh, gue tahu Kamehameha yang ada di Goku itu guys ya. Goku. Hiya. Bodoh amat. Kalau kalian mau cari ya tinggal ini aja guys ya. Ini kalau bisa diundang gue follow lalu di follow begitu guys. Gue undang ke squad guys ya. Jadi ya baiklah. Bodoh amat. Oke. Kalau kalian lihat ini dan lihat statistik gua ya. Statistik gua. Cuma banget aja. Kemarin 12 pertandingan win berapa kali? Ya, winnya sedikit, Pak. Hampir 5 gitu guys ya. Jadi timnya gitu apa ya guys ya, itu lagi kalian tahu sendiri epic tier neraka. Dan statistik gua ya begini guys ya, masih sedikit ya guys ya. Tadi gue lihat ya itu tadi guys ya, gigi banget kan. Ini funny gua masih 8.800 anjay, 866 pertandingan, sedangkan dia tadi 11.421. Kok gak bosan ya anjay? Gue aja bosan. Bodoh amat. Dan dia juga mainin hero lainnya guys ya, seperti Alucard, Mia, dan Roger. Yang lainnya masih sedikit-sedikit ya guys. Oke lah. Gue bilang ini player lama tapi nggak bosan-bosan, kok setia gitu sama ML. Gak main game liannya ya. Bodoh amat, nggak mikirin itu ya. Jadi kalau kalian tahu player ini, kalian boleh kalian boleh tulis di kolom komentar. Nanti kalau ada player lainnya yang itu apa aneh-aneh gitu ya,
bisa kalian komen aja di bawah, jadi bisa gue bahas ya guys ya. Ini the best banget lah ya guys ya. Bodo amat, bodo amat ya guys ya. Makan temen pak, minum dulu. Jadi iklan pak, bodo amat. Bentar pak, nanti penutupannya sensor pak. Mantap mantap guys. Ya pak, ya guys, ya pak. Ah bodo amat, yang penting gue panggil kalian ya. Ya kalau kalian suka dengan video-video begini, kalian bisa tulis aja ID-ID mereka yang aneh-aneh gitu ya, misteri-misteri. Bukan misteri ini, aneh ya. Saja di kolom komentar, nanti akan gue bahas. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh klik like dan subscribe, aktifkan loncengnya karena kalau ada video baru dari gue, kalian ada notif di kalian ya. Kalian ada notif di kalian apa itu pak ya? Udah mah.